memperkirakan Iya, itu betul. manusia atau apa. Ya, tidak ada yang mirip sama kita pada saat itu. Sebenarnya. Jalan terus. Awas. Habis. Gak bisa. Rinda sih sawit nih. Berapa puluh ribu? 4. Nani? Bruh. Nah, nunggu suhunya tuh. Bruh. Nah, iya, okay. Bayar dan dorong. Wah. Tuh. 500 polybag. Lempoh dia dari turunan tanjakan. Mobilnya nggak bisa naik. Jadi lansirlah. Ini sisa yang udah cabut, besok udah enggak lagi. Persiapan muat untuk Bapak Sukamto langkat sejumlah 150 polybag. Sudah berangkat lagi packing penutupan. Pendang, tadi kan ada kita tengok tadi di lokasi di lapangan seperti yang digambar, itu menurut Pendang apa itu? Iya, kita pun tidak bisa memperkirakan itu ya, manusia atau apa. Yang iyanya tidak ada yang mirip sama kita pada saat itu. Sementara kita semua kawan-kawan kita nggak ada yang buka baju ya kan? Kawan nggak ada yang buka baju, terus apa? Ibu Parni di atas, ya kan? Bu Mardia. Bu Mardia juga sama kita gabung kan? Nah, kita semua kerja ya kan? Arif ada ya kan? Ada. Arif pakai baju. Ini kok nggak pakai baju kan? Panjang ya kan? Ya. Ini menurut Pendang apa itu? Ya mungkin penghuni di situlah salah kejadian satu. Kejadian setelah zuhur ya? Ya. Yang makan siang kita tadi ya? Setelah waktu zuhur lah. Iya. Jadi agak. Itulah. Itulah alam tuh ya. Itulah bahwa di dunia ini tidak ada manusia bentuk, tapi makhluk lain ada. Ini kejadian di lokasi di daerah mana ini? Ini daerah
Sungai Putih pembibitan sawit. Tempatnya di Gubuk Tinggi. Gubuk Tinggi ya. Ya. Oke. Okay. Semoga yang nanam sawit subur dan menghasilkan untuk menunjang ekonomi keluarga masing-masing. Wassalam.